Oleh karena itu, pilpres, pilgub, pileg sesuatu yang biasa. Dalam demokrasi, pilihan-pilihan itu biasa. Ada yang lanjutkan, ada yang ganti presiden, ada yang baru, biasa. Yang nggak biasa itu kalau berantem. Nah, itulah yang kita mesti cegah. Dalam rangka itulah saya mengundang sebagai Ketua MPR, Pak Gatot, dan tokoh-tokoh yang lain untuk ikut bersama-sama memperkuat persatuan yang menjahit kembali merah putih kita. Partai boleh beda, ya, dukungan capres boleh beda, tapi merah putih kita sama untuk memperkuat persatuan. Sekali lagi saya harap muncul gagasan-gagasan baru bagaimana Indonesia maju. Saya kira kewajiban kita bersama untuk menjaga stabilitas, ya, keamanan. Saya menggagas pemilu damai, pilpres damai. Kira-kira itulah, teman-teman.